kita yang pertama di Bermuda Remaster. Yang mana kali ini pesawatnya sudah mengarah dari Mars Electric menuju ke area ujung dari Nurek dari tim CSGO Boba. Harus lebih hati-hati meskipun di atas nggak full tim karena untuk melakukan rush ke arah atas juga harus perlu respect dan aware yang sangat tinggi ya. Ya betul sekali, harus ada respect dan aware yang cukup tinggi. Karena kenapa? Kalau Bigetron sembarangan jalannya ke atas itu udah pasti yang di atas tinggal lempar granat aja nggak sih ke tangga gitu. Nah. Maka dari itu harus lebih berhati-hati lagi, setup sematang mungkin. Karena kita lihat, nah udah mulai ada ledakan-ledakan yang terjadi. Alok pun sudah mulai diaktifkan, cukup kebingungan gue rasa teman-teman dari Bigetron mau mulai dari mana kira-kira. Karena visionnya cukup gelap kali ini ternyata. Ya, satu orang saja dari tim ternyata memutuskan untuk turun karena memang dia sadar dari step lawannya itu rame banget. Sedangkan Haidan posisinya memang dia sendiri di sini. Masih ada waktu untuk ngedelay pergerakan dari lawannya, dia juga posisinya masih belum diketahui. Kalau misalkan nyampe gua, Bang. Sabar. Nyampe aja. Nokatu. Sediain enggak? Bilang satunya beda tim. Enggak bisa. Gua aman kok di sini. Lo ikut yang kesana aja. Gua beda tim. Ini nanti semua ya, poin gua dikit. Kecil. Lu dibomin ya? Wah kena baret gua. Bisa play sini play. Naik motor. Bola ada motor. Kalau ada medkit ga? Ga ada. Gua bawa medkit. Infoin ini? Engga, dia di sebuah jel semua. Sekarang satu jel. Sabar. Ada yang beda timnya. Mana tuh yang ujung kenapa? Jagain. Gua mikir. No. Jangan di situ. Masih. Dia belum di PP ya? Iya, sabar. Suruh dia jalan aja dulu. Dibalikin lah nanti, Mas. Enggak. Dia enggak nge-repep. Dia enggak repep. Enggak. Gua ke atas akademi. Iya, ke atas akademi, Bang. Jepit, Bang. Tahuan enggak? Kenap. Rata. Rata-rata kah? Rata-rata. Motor. Ayo orang perang, Cok. Kiri, Cok. Sini, Cok. Itu Cok tembakin, Cok. Tembakin. 1, 2, 3. Knock 1. Knock 2. Motor. Ambil kirinya gak sih? Naikin sutet gak sih? Ambil sutet gak? Ayo. Ayo, gue bawa ambil ini buat obstacle. Ambil sutet, buang dropan. Di kiri masih ada. Kepala aja, Cok. Jangan sayang, Cok. Buang dropan ke kanan. Aduh, ngantri. Woi, di patahnya masih ada dia ya. Ini ngantri, Cok. Ya, banyak bro. Turun satu di mobil satu, Cok. Woi, ketabrak kabel pas lo, gua, Cok. Knok banyak. Knok dua. Sisa jauh. Beton. Kepal putih, Bang. Sabar, Cok. Gua dibomin. Aduh, mati gua. Sekarat yang ngebom. Sekarat itu, Bang, yang ngebom, Bang. Nah, iya itu sekarat dia. Nok. Lo katut tak? Belakang lo, Bang. Maju, Bang. Nih, Bang. Karata. Bantuin tak. Karapen. Nah. Diam. Dia ngancurin tuh. Karat, Bang. Banyak banget yang turun. Ayo dulu. Nice. Satu lagi, sabar. Sabar. Kiri lu. Ini, Cok. Tanda gue, Cok. Rata dia. Nice. Gue gak ada kepala, gue ada medkit. Baru main cukup ya? Looting. Itu looting, Cok. Itu ada motor gak sih? Hancur. Dia ngerpus ya. Motor ada gak sih? Ah, bom. Oh, hancur, Cok. Itu ada lambot tuh, tak. Bawa aja tak lambot, tak. Susah. Kiri. Bom. Gak ada apa-apa kok. Duh, tabrak gua. Gak ada apa-apa, Cok. Gak apa-apa. Kayaknya nih kita udah langsung ready masuk ke game kedua kita, yaitu Kalahari. Langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia Kalahari. Pesawatnya hari ini benar-benar pilotnya lagi sadar sepenuhnya ya. Karena untuk garis pesawatnya dari tadi benar-benar adil banget membelah map yang tadi berumur dari Master, kali ini di Kalahari. So, mungkin persebarannya akan lebih rata lagi, walaupun tadi juga kita di bermuda dari Master rata, tapi ada 1-2 tim yang terlibat bergesekan di awal permainan, tapi gak masalah. Ke mid game-nya pun bisa gue bilang temponya nggak begitu cepat sih tadi bermula dari Master, nggak kayak hari kemarin loh. Lihat juga dari Ihsan, ini coba untuk mencari celah, tidak ada siapapun yang bisa menemani dia menjadi last man standing. Ini akan
menjadi sedikit kesulitan. Namun Gedai 23 kali ini dan juga Couple bersama teman-temannya agak sedikit kebingungan. Kan sudah mulai terdeteksi di mana posisinya Couple dan teman-temannya berdiam diri di dalam rumah. Nggak bisa kemana-mana. Karena kalau misalnya menurut gue dia mau keluar pun itu akan sedikit berbahaya. Banyak banget tim yang lain yang udah nungguin mereka di depan. Ya ampun, ternyata agak sedikit kerugian untuk Bonafide karena rumahnya... Ada yang ngeras, ada yang ngeras, ada yang ngeras. Woi ngeras, depan banget cok. Intan satu, kiri kanan gua, kanan gua. Woi, sekarat nih. Nok satu. Nok dua. Dia nok dua cok. Rata. Dari belakangnya masih ada ya? Iya. Woi, bisa karo gua gak? Tak, tekin gua. Ayo naik, gua naik ke atas. Ini gua diem. Sabar. Pasang kepala lagi gua. Woi, di kemahnya perang ya? Santai, jangan panik, woi. Nakatu. Ini. Guys, motor dari luar zona. Tanda gua sekarat. Motor hancurin aja, Bang. Kita dapat zona ya. Motor dapat zona. Ini ada orang, Cok. Itu orang, Cok. Cok, ini Cok, satu orang dong, Cok. Ajar, Cil. Aduh. Mati gak, Cil? Aduh. Ayalah. Karat banget, guys, karat banget. Satu orang dong, Bang. Ah, enggak bisa ditembak. Enggak aim, Cok. Di arah bawah juga masih ada CSGO Boba yang terlihat. Ada Bonafide juga yang masih dibung, woi. Turun aja, woi. Sendiri deh ya. Sabar. Jangan di bawah. Sabar, Cok. Jagain ya, Bang, komen kita. Jangan di bawah, woi. Ada motor dari kiri lo. Sekarang semua. Gua jagain motor. Ada motor nih. Jona di bawah ya. Dicoba. Aduh. Jona di atas aja. Dia enggak apa-apa, ilingan. Pipin gua. Ada. Gua play. Udah way ya. Nice. Wait. Ini ternyata ketika satu persatu member dari Rams tadi sudah kena granat. Gak ada apa-apa. Iya, di hidup. Tonjok aja. Tapi untungnya mereka masih ada satu sama airdrop yang bisa dipakai ya. Nah, jadi mereka masih bisa ada kesempatan buat dapat senjata. Wah, sampai top 5 kalau mereka. Kawan bosnya masih ada ya. Di pos ya. Kanan tuh, ambil airdrop satu. Dok, satu. Kiri gua, woi. Maju. Kiri ngebom, Bang. Woi, kiri dapek, aja. Dapek. Sabar. Nok satu, kiri. Gue. Fokus, lihat. Treatmentin gue dong, Ple. Sniper treatmentin. Di bawah ada ya. Di gelap putih ada. Lu gak ada bom lagi? Gak ada, gue gak ada bom. Gak ayam sih. Kok udah penuh? Woi, di bawah ada ya? Iya, di bawah. Ada. Sini. Di bawah, Cok. Bawah aja, bawah. Ributin gak sih? Jangan, biarin, Bang. Sisa dua. Satu sekarang, Cok. Woi ngelek, Cok. Ngelek. Satu orang cowok kill, di bawah kill. Di atas aja, Cok. Bisa ngelek, tadi. Ya? Aduh, sorry. Dia war, soalnya di bawah kita di atas kita untuk. Sabar, Cok. Sabar, Cok. Lu enggak di bawah sih. Nice, sabar, Cok. Masuk jalan dapat zona lu. Dapat zona. Nice! Wah, boya, Cok. Move lagi ke arah POV dari teman-teman CSGO. Kenok. Pen. Dibuat, Cok. Anjir. Skyler, Krononya. Ngapain kan lu? Mana mobil gua? Itu mobil, Cok. Sabar dulu. Aduh, anjir. Dapek ya. Dapek depan gua nih. Yang satu PSC, satu kor maju. Yang PSC sama kornya maju, Cok. Kanan lu, Cok. Dapek, Cok. Ngelek, Cok. Delay. Bosan tuh ya? Enggak. Dia yang satunya. Satu. Enggak bisa sumpah tuh, delay banget, Cok. Ada mobil. Tek 11.